selama ini yang kita jalankan, dilamarkan apa melamar sendiri? Yang melamar dirimu apa keluargamu? Oke. Terus yang mengucapkan lamaran itu orang yang dipilih atau asal orang? Dipilih. Oke. Saiki awakmu kepingin ngelamar ridhoalloh tak gak? Kepingin melamar agar Allah mengampuni dosamu, memberkahi hidupmu, dan membawamu nanti memasukkan kamu ke surga. Jadi kita acara kayak gini kita ngelamar ridhoni Allah, ngelamar kasih sayangnya Allah. Ya tak gak deh? Ya tak gak? Nah aku saiki kon nek ngelamar nang Gusti Allah ki kok lamar dhewe ta njaluk tulung. Dhewe ndasmu meneh. Yang melamar kan harus yang bisa diandalkan dan dihormati, dicintai oleh pihak yang dilamar tuh ndak. Jadi nek awakmu karo aku iki ngelamar dhewe nang Gusti Allah kira-kira dipratekno ta gak karo Gusti Allah. Itu sebabnya kita bersolawat supaya sing ngelamar no nasib awake dhewe akhirat mening sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu melamar terus sing dijaluk tulung ngelamar no awake dhewe Kanjeng Nabi gitu ya. Oke. Oleh karena itu setiap kali kita acara seperti ini nek iso ayo ndudono katresnan nang Kanjeng Nabi. Dumadinya adalah ilaihi rajiun innalillahi wa inna ilaihi. Jadi innalillahi wa inna ilaihi itu bukan ucapan untuk orang mati tapi ucapan untuk orang hidup. Ngono ya rek ya. Kon wani urip. Wani urip tak gak? Temen ya. Ana pedoman ya apa rek nek Persibaya iku rek. Wani urip gak wedi mati. Ya toh, wedi mati. Ojo urip, wedi urip mati wae. Ngono ya. Ya sekali lagi, wani urip gak wedi mati. Wedi mati, ojo urip, wedi urip mate wae. Ngono ya. Lumayan iki. Diam diinget-inget ya. Wani rabi, wani jomblo. Wani jomblo. Nek wedi rabi ya jomblo wae ngono ya. Ngono ya. Oke, aku takon saiki. Mas Sigit wonten mboten nggih? Ki dalang Sigit nyuwun sewu kita bersama. Aku takon sing ngene rek. Kon awakmu kabeh rek kepingin sing jero-jero tang sing cethek-cethek ae saiki iki. Temenan. Eh? Kita nanti rembuknya, diskusinya, omongnya itu sing gampang-gampang ta sing angel-angel. Sing cedek-cedek apa sing jero-jero? Nek awakmu wani jero berarti awakmu iso ngelangi. Nek awakmu gak iso ngelangi gak wani? Ya tak garek. Nah saiki uripmu iku iso ngelangi tak gak lah ngono sih ya. Iso ngelangi, nek kon dadi bupati ngelangimu ya apa nang di, nek kon dadi wong biasa, nek kon dadi pedagang di pasar, ngelangimu ya apa tujuane nang di lah ngono saya. Dadi wong kudu iso ngelangi, nek kon karo bojomu ngelangi yo. Nek, ngono ya. Dadi sing cetek-cetek ta sing jero-jero. Aurat nek wayahe cetek-cetek nek wayahe jero-jero ngono ya wani ya. Wani ya. Nek wayahe gampang alhamdulillah wayahe nek wong Islam kan ngene, nek gampang kari alhamdulillah, nek angel apa rek? Ya liyane astagfirullah subhanallah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Dimana to ya urip iku mek dadi kon syukur karo sabar bondone ngono ya. Nek pas enak syukur, pas gak enak sabar, ngono ya, ya. Ngono ya, ya. Nah, jadi malam hari ini kita kan punya tema yang sangat dalam, yang sangat dari pangkal ke ujung dari kehidupan. Pangkal ujungnya kehidupan nek awakmu kan mulai kapan lahirmu tanggal piro? Mei tanggal 2. Iku maksudnya lahirku awakmu metu teko ibumu. Tapi awakmu mulai ono tanggal piro karo ya? Ya takono mbakmu karo bapakmu sampean mulai turu niku kapan? Terus ada janin menempel di dinding rahim ibu kan gitu kan?
itulah mulai ada kamu, betul enggak? Jadi mulai janin, Pak ya, mulai ada janin di dinding rahim, itulah mulai adamu, sangkanmu. Nah, terus nek aku takon meneh. Nek wong bapak ibumu biyen gak kepedhot ndek pasar terus rabi, ana tak gak janin niku? Ndak ada janin itu toh. Maka sebenarnya eksistensimu itu ada sejak bapakmu ketemu ibumu, betul enggak? Betul enggak? Tapi bapakmu ibumu iso kepedhot ta nek gak ana mbahmu karo mbah wedok? Jadi lahirmu itu jane kapan? Eh? Onomu itu jane lah gak jelas sangkanmu ya. Upomo gak ono kabeh iku mang ya berarti kon gak ono lah ngono. Jadi yang namanya tanggal lahir itu hanya kesepakatan teknis bahwa yang disebut tanggal lahir adalah ketika engkau keluar dari perut ibumu lah ngono. Tapi asline secara ilmu, jadi secara budaya dan politik dan birokrasi, lahirmu adamu adalah mulai tanggal 2 Mei 2003. Tapi sesungguhnya sangkanmu itu kan eksistensimu secara ilmiah sebenarnya kan jauh sebelum itu sudah ada. Bahkan bapak bapakmu rabi ini gak karo ibumu iku dadi nek duduk kon ya. Ya kan? Betul enggak? Jadi anomu ku minimum sejak bapak ibumu rabi. Tapi bapak ibumu rabi gak mungkin nek mbahmu gak ngerabekno ibumu bapakmu iku ngono ya. Jadi sebenarnya kita itu tidak punya riwayat. Adanya kita itu adalah sejak Allah menciptakan semesta itu kita sudah ada hakikatnya. Jadi kun fayakun itulah lahirnya. Kurang rek wis tuwa rek. Maju tak idoni ngene. Karo karo.